Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Kali ini saya dari Pasar Sapi Ngendalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini saya sudah lama sekali ya nggak kesini. Dan hari ini saya coba mau lihat harga sapi jumbo saat ini gimana. Nanti kita akan tanya-tanya sama pedagang. Buat teman-teman yang mau beli sapi kesini atau mau jual, bisa datang langsung pasaran setiap Legi sama Pon. Buat yang mau jual atau mau beli, wajib nonton di video saya ya. Oke, langsung aja kita akan tanya-tanya sama pedagang untuk harga sapi jumbo saat ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng agar nggak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Kita lanjut lagi, ini di bagian di pasar sapi Ngendalegi masih di bagian sapi jumbo ya. Kita akan coba lihat dari sebelah sini untuk harga sapi jumbo. Ini sudah sold out ini kayaknya. Nah, ini sudah laku dipindahkan. Mas, bawa berapa men? 4. Mana? Bisa men? Ada di sana yang sebelah. Oh, sebelah sana. Ini. Ini 1. 1. Harga berapa ini, Mas? Ini 21. 21. Harga 21. Siapa ngemukan ya, Mas yo? Siap. Siap. Mesin. Sing diiku, sing diperhatekno wong. Sisi jendhe. Oh, pinggir kono. Sebelah sana 21. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Ya. Iki apa pasare tambah sepi apa tambah anu iki? Sing stay terus ndek kene iki. Sing rame dagingan tok. Oh, dagingan tok. Berarti sing besar ya. Sing urung ana. Berarti pedetan iki melarat iki. Sing laku iki aduh. Sing laku apa pedaging? Lah ini ada sing super, sing jumbo. Sapi jumbo ini baru dipantau. Nanti kita coba tanya harga teman. Nah, ini juga sebelah sini miliknya, biasanya miliknya Mas Gendut ya. Sebelah sini. Ini juga kalau sudah dikasih nama berarti sudah laku. Nanti coba tanya harga ini sama siapa iki sing kena di patoki kira ya. Nah ini kita sama masnya kita akan coba tanya miliknya Mas Gendut ini. Oh, berapa tadi Mas Gendut Mas? 6 sudah laku semua. Tinggal satu ini. Tinggal satu yang super ya. Yang jumbo. Harga berapa ini Mas? Berapa? 41. Wih, harga 41 teman-teman. Sewemok tapi ya. Harga 41. Lah ini kalau sudah dikasih nama sudah laku. Harga 41. Baik. Ini gak belum geser ya. Nah, sebelah sini teman-teman. Harga 41 ini nek mau beli nanti bisa langsung datang ke sini atau nanti bisa langsung dihubungi nomornya Mas Gendut. Wih, sewemok ya. Kari iki, iki wis payu Mas. Payu piro? Payu piro, Mas? Payu piro? 24. Iya, 500. Iki 24. 24 500. Lah iku terus. Kok murah? Payu 24 500. Tenanan? Iya, Batoli. 21 500. Oh iya, Batoli. Iki? Iki mang mau titip. Oh, mau titip sini. Sing iki ndek sampean ya? Bukan, mau titip juga. Ku sing jumbo iki lho, 41 teman-teman. Iki sik iso gemuk lagi ya, Mas. Sik iso besar lagi. 41. Pasare ya apa tambah rame apa tambah sepi? Ora tambah rame, ora tambah sepi, sedeng-sedeng. Sedenge pancet ngene-ngene ya. Pancet. Ono kendala lagi kaya iki. Anu. Iki kaya besar dhewe iki ya. Iya. Nih. Terbesar minul. Mungkin nggak tahu ini pilihnya orang lagi. Nah, sebelah sini sudah ini sudah dikasih nama berarti sudah laku. Nah, kita tak ke Mas Tompo. Mas Tompo, bawa berapa? Bawa 5, Mbak. Sudah laku semua? Laku semua. Alhamdulillah. Ini ya, Mas? Ini ya, terus dikawa, tak? Timbangnya dulu. Ini yang gede ini gak rorgannya, Mbak. Sudah laku semua milik Mas Tompo. Iki yo besar ya, tapi besaran iki. Iki tadi yang dipantau iku. Untuk harganya nggak tahu ini, tanya siapa iki. Miliknya siapa juga belum tahu, teman-teman. Tapi kuku nih mau lepas.
Ini buat pengemukan juga bisa, masih juga bisa. Ini juga gemukan bisa, masuk ke potong juga bisa teman-teman. Nah, itu udah geser, tak coba lihat ya. Nah, ini sebelah sini 41 segini teman-teman. Jumbo besar nih, panjang badannya, panjang ya, panjang. Ini kakinya juga seperti itu, untuk kakinya belakangnya seperti ini, bisa dinilai sendiri teman-teman. Nih, nanti kalau yang berminat bisa nanti tanya ke saya untuk nomornya Mas Gendutnya ya. Nih, depannya ada putihnya, juga sudah divaksin. Mantap ini. Bandrol 41. Nih. 41 teman-teman, begini. Buat yang mau jual atau mau beli wajib nonton di video saya dulu ya. Nah, sebelah sini juga sudah digeser, berarti sudah laku. Oh, ini ada yang sudah deal juga. Ini sudah selesai, tinggal pembayaran. Ini buat teman-teman yang mau ke sini nih, bisa datang langsung ke Pasar Sapi Gundul Legi, Pasar Setiap Legi sama Pon. Saya tak coba lihat sebelah sana. Tak coba lihat di sebelah sana. Nah, beda lapak lagi ya. Beda lapak lagi nih. Nah, ini juga ada yang dipantau limusin. Nah, ini masih dipantau. Minta harga berapa ini Pak? 19. Dua-dua Pak, sampean murah-murah nih lo senengane. Dua-dua ya? Dua-dua. Ditawar bapaknya 15 hari ini. Minta harga dua-dua. Limusin. Agak kurusan memang ya. Agak kurusan. Nah, sebelah sini juga ada kecil-kecil. Nih, masih bakal-bakalan, ini bakalan. Nah, itu ada yang jumbo lagi. Ada yang jumbo juga. Rp22 segini ini. Harga Rp22. Nah, ini ada yang jumbo. Anyang sing endi? Anyang sing. Sing di sing gede iki piro sing? Teko. Oh, iki 40, 40. Iya, Pak. Ya apa, ya apa, ya apa, ya apa. Oh, itu sini. Yang orang nabar. Apa budek? Anyang piro nak, anyang piro nak. Enggak anyang aku. Yo yo. Iki. Berapa? Sing besar katanya harga 40. Berapa? 40. Sampeyan nggo piro, Pak? Nggowo papat. Ning bocoku sing ngenung loro, sing tuwek loro. Yo. Yo yo yo. Ada yang dipantau juga sebelah sini. Oke. Iki 40 ta, Pak? Sing iki. 41. Apa dombe iki? 9. Ini 39. Gak tahu ini. Oh, ini 39, teman-teman. Di sampean di sing semok ndi? Ini. Oh. Ya. 30. Semok iki? Pas. 32. Nih, iki semok 30. Oh, ireng berapa, Pak? Ireng 30 ya. Kuning ning bojo kucing enom iki. Oh, bojo sing enom. Kanggo bojo enom. Harga berapa iki, Pak? Harga berapa? 31. 1 iku mang 40. Oh, iku ning kucing tuwe. 31 iki, teman-teman. Lho, kena. Rum laku iki, Pak. Belum laku ah. Nomi gak mlaku, yo mlaku. Laku, Pak. 30 piro mo rek? 31 ya? Wah, 31. Ini masuk ke potong juga bisa ya, Pak? Iya. Pengemukan bisa, ke potong bisa. Pegon. Rekon. Rekon. Api ya. Oh, mangane bonaga to, Pak? Mangane bonaga. Ya penak ya. 31. Tapi Arab. Ya Arab tapi aku. Iki 30 sing gemuk tadi. Ini harga bermacam-macam ya, teman-teman ya. Baru variasi. Dinyang wong.
Nah, itu tadi teman-teman untuk harga-harga sapinya. Mohon maaf lek pulang lengkap karena beda orang, beda sapi, beda orang, beda lapak juga. Tadi sempat tanya-tanya, kadang ada yang nggak tahu juga ya. Kalau segini itu patokannya 31, 32 segitu. Nanti kalau mau kesini langsung datang ke lokasi saja, yang mau beli atau mau jual juga bisa teman-teman ya. Buat yang mau cari juga bisa, nanti langsung WA saya, nomornya aja di deskripsi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih, kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.